Terima kasih, ini betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih tuan yang dipertua kerana mengizinkan saya untuk turut sama membahaskan Titah Diraja penggal keempat parlimen kita pada kali ini. Yang bagi saya, titah baginda penuh dengan harapan-harapan yang baik untuk melihat sebuah negara yang maju dan aman. Oleh kerana masa yang agak pendek, yang penuh bernilai emas ini, saya mengambil peluang untuk memberikan beberapa nasihat dan pandangan yang berguna kepada pihak kerajaan. Dengan harapan pihak kerajaan dapat mengambilnya sebagai satu panduan yang baik. Kalau kerajaan mendengar, insya-Allah baiklah untuk kerajaan dan baiklah untuk rakyat. Kalau kerajaan tak dengar, maka pilihan raya yang adil adalah medan yang terbaik. Kita serahkan kepada rakyat sama ada untuk memilih kerajaan yang untuk meneruskan kekalnya kerajaan hari ini ataupun tukar kerajaan kepada kerajaan baru yang lebih baik, insya-Allah. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk di awal ucapan ini untuk membaca petikan ayat Al-Quran yang bagi saya adalah terbaik pada petang ini untuk saya memulakan perbahasan saya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Yang bermaksud, jika kamu berpaling daripada perintah Allah, maka tidakkah patut dikhawatiri bahawa jika kamu dapat memegang kuasa pemerintahan, maka kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan silaturrahim sesama kamu. Merekalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Apakah mereka tidak mentadabur atau memerhatikan isi Al-Quran? Atau memang di hati mereka terdapat kunci-kunci yang menutup dan menghalang mereka daripada menerima pengajaran Al-Quran? Sadaqallahul Azim, Surah Muhammad ayat 22 dan 24. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya untuk menafsirkan sedikit, menjelaskan sedikit maksud ayat ini. Ayat ini diturunkan ke atas sekumpulan orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu beria-ia untuk memperolehi ganjaran besar daripada Allah dan mahukan Allah menurunkan ayat yang menyeru mereka berjihad di jalannya. Tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Apabila Allah menurunkan ayat yang menyuruh mereka berperang di jalannya, mereka terus kecup perut ketakutan. Ia adalah petunjuk bahawa hati mereka masih lagi sakit dan ragu-ragu terhadap agama Allah. Lalu Allah Ta'ala membuat telahan yang benar dalam ayat yang saya baca tadi, bahawa golongan ini yang berpaling daripada ayat Allah, jika diberi kuasa pemerintahan, mereka akan melakukan kerosakan dan perpecahan. Ia adalah satu kesalahan yang besar dan Allah Ta'ala menafikan hak mereka untuk melakukan kerosakan. Allah melaknati mereka dan menempelak kegagalan mereka untuk mengambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala menyebut dua kewajipan dan dua larangan besar kepada orang yang diberi kuasa memerintah. Pertama ialah kewajipan untuk menegakkan keadilan. Dan yang kedua ialah kewajipan untuk memupuk perpaduan di dalam negara. Dan dua kesalahan yang besar adalah sebaliknya, iaitu melakukan kezaliman, kerosakan dan perpecahan, putusnya hubungan silaturahim di antara rakyat. Kesalahan ini besar sehingga Allah Ta'ala menyebut bahawa pemerintah ini adalah pemerintah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sukalah saya di Dewan Yang Mulia ini mengingatkan pihak kerajaan agar benar-benar mengambil peringatan dan tanggungjawab
di dalam menjaga keharmonian negara kita dan melaksanakan keadilan yang benar. Saya ingin menyebut beberapa contoh. Saya ingin ingatkan kerajaan negeri Kelantan 26 tahun diperintah oleh Parti Pembangkang dianaktirikan sejak sekian lama. Ia adalah satu kezaliman yang nyata. Dicakap, diperkatakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Maka saya mengingatkan kerajaan bahawa hendaklah kerajaan melakukan perubahan, transformasi untuk melihat negeri Kelantan dengan penglihatan yang lebih baik. Begitu juga dengan negeri Sabah dan Sarawak yang kalau boleh saya sebut sebuah negeri, empat buah negeri Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak sepatutnya adalah negeri yang paling maju di dalam negara kita. Kerana dia telah membekalkan pendapatan yang besar melalui perolehan minyak kepada Putrajaya. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Empat buah negeri ini berada di paling bawah dalam senarai negeri-negeri miskin di dalam negara kita. Begitu juga saya ingin sebut pada pihak kerajaan dalam politik negara kita, rakyat yang menyokong Pembangkang sejak dulu sering dianaktirikan dan dipinggirkan oleh dengan kemudahan dan bantuan oleh pihak kerajaan. Dan sehingga hari ini kita masih lagi bercakap mengenai bagaimana rakyat Pembangkang terus dianaktirikan. Semenjak sekian lama, politik seperti ini hendaklah diubah oleh pihak kerajaan yang hari ini terus diperkatakan oleh rakyat betapa lemahnya kerajaan hari ini disebabkan oleh laungan transformasi yang dijanjikan adalah janji semata-mata tetapi tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak kerajaan. Yang paling penting yang saya sebut di awal tadi ialah sistem pilihan raya yang adil. Hendaklah terus pihak kerajaan kenalah lebih berani dan berintegriti untuk memastikan proses perubahan kepimpinan negara berlaku dengan baik. Hak rakyat hendaklah dimartabatkan dan tidak ada yang lebih baik lebih daripada diadakan sistem pilihan raya yang diseru. Kami pihak Pembangkang bertahun-tahun menyeru kepada sistem pilihan raya yang adil sehingga kami terpaksa keluar ke jalan raya. Walaupun kami berbeza dalam banyak perkara, tetapi kami juga bersatu dalam banyak perkara dan yang paling penting ialah kita menuntut sebuah pilihan raya yang adil. Janganlah pihak kerajaan terlalu takut untuk kalah dalam pilihan raya dan janganlah terlalu tamak untuk terus memerintah negara ini. Ingatlah bahawa hidup ini adalah putaran. Sekali kita berada di atas dan jangan takut untuk kita berada di bawah selama mana kita ini terus yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting negara kita mahukan sebuah pemerintah pentadbiran yang telus, pentadbiran yang adil yang diterima oleh rakyat jelata. Tuan Yang Dipertua, negara kita kini sebagaimana yang banyak disebut oleh ahli-ahli yang berhormat, kita dilanda krisis ekonomi yang agak teruk walaupun tidak seperti pernah berlaku 10 tahun yang lampau ataupun 15 tahun yang lampau. Tetapi kita akui bahawa krisis ekonomi yang melanda negara kita ini agak teruk, sama ada disebabkan oleh krisis yang berlaku di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat nasional dalam negara kita sendiri, seperti kejatuhan harga minyak dan barangan komoditi utama negara, kejatuhan nilai ringgit, iklim politik negara yang berkecamuk akibat daripada kegagalan kita sendiri untuk menanganinya dengan baik. Saya ingin krisis ini menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan keliru, sama ada untuk mendengar bahawa kerajaan hari ini betul-betul rosak dan negara kita menuju kehancuran. Rakyat juga keliru untuk mengekalkan kerajaan yang ada pada hari ini. Soalan yang saya ingin kemukakan untuk mendapat perhatian kita ialah, adakah negara kita ini akan selamat daripada kerosakan ataupun bencana yang lebih besar? Suka saya membacakan sepotong ayat Quran untuk menjawab permasalahan ini. Ayat yang menjadi sunnah Allah ataupun sistem ganjaran, sistem hukuman Allah ke atas hamba-Nya di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Taala berfirman, dan tidaklah Allah akan mengazab ataupun menghukum mereka dalam keadaan engkau wahai Muhammad berada di sisi mereka.
Dan Allah Ta'ala sesekali tidak akan mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar, memohon keampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendeknya, ayat ini menyebut bahawa kehancuran sebuah negara tidak akan berlaku apabila berlaku tiga keadaan. Yang pertama, pemerintah dan rakyatnya adalah baik. Yang kedua, pemerintahnya rosak tetapi rakyatnya baik. Yang ketiga, rakyatnya baik, rakyatnya rosak, pemerintahnya baik. Apabila berlaku tiga keadaan ini, maka kehancuran negara tidak akan berlaku. Negara kita hari ini, rakyat secara umum melihat bahawa kerajaan tidak baik. Saya sebut pandangan kami pihak pembangkang. Apabila pemerintah rosak, maka ada satu hal lagi harapan untuk memastikan negara ini tidak terjerumus atau masuk dalam bencana yang lebih besar, iaitu memastikan rakyat baik. Maka saya menyeru pada kerajaan dalam keadaan bencana ekonomi, bencana sosial yang berlaku dalam negara kita yang kita tak tahu di mana hujungnya, maka berilah peluang pada rakyat untuk bebas bercakap menegur kerajaan, untuk memastikan suara rakyat itu menjadi suara yang baik untuk membaiki kerajaan. Kalau kerajaan dengar, saya sebut tadi, maka baiklah untuk kerajaan dan rakyat. Dan kalau kerajaan tidak dengar, Allah Ta'ala tidak akan menghancurkan negara ini, kerana akan ada rakyat yang akan menukar kerajaan yang rosak tadi. Jadi harapan kami, kerajaan kalau mahu selamat, kalau mahu duduk lama dalam di Putrajaya, pastikan kebebasan rakyat, supaya kami berpuas hati terus jadi pembangkang, kerana kerajaan terus membina negara ini dengan baik. Dan kami juga menuntut pihak kerajaan jangan terlalu menekan sehingga rakyat menjadi takut. Kerajaan rosak, rakyat pun rosak kerana tidak berani menegur kejahatan dan kerosakan. Pada masa itu, tunggulah bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini yang saya baca diturunkan ketika Abu Jahal yang masa Nabi berada di Mekah, dia berbalas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir sekali dia cabar Allah. Dia kata, ya Allah, kalaulah yang Muhammad bawa ni betul, maka turunkanlah azab, hantarkanlah, lontarkanlah batu-batu daripada langit, ataupun hancurkan ke Mekah. Allah Ta'ala tidak menjawab doa Abu Jahal, kerana Allah Ta'ala kata, aku tidak akan merosakkan Mekah walaupun Abu Jahal memerintah, kerana adanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya orang-orang yang beristighfar. Maka hendaklah kita, kerajaan, mengambil perhatian bahawa di antara kekuatan untuk negara ini ialah wujudnya pembangkang yang baik, pembangkang yang diberi peluang, pembangkang dan rakyat yang terus diberi peluang untuk terus menegur pemerintah dalam apa jua kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Tuan Yang Dipertua, dengan fitnah krisis ekonomi yang melanda negara kita ini, saya amat bimbang dengan masa depan generasi anak muda negara yang begitu ramai sedikit demi sedikit kehilangan pekerjaan sehingga mereka terpaksa bergantung kepada pekerjaan yang tidak sepadan dengan kelulusan akademik yang mereka perolehi. Sebagaimana yang telah disebut tadi, satu cerita disebut oleh seorang daripada ahli parlimen kita. Keadaan ini sudah pasti akan menjalar. Walaupun kita tidak mengimpikan bahawa negara kita akan terus rosak, tetapi jikalau tindakan segera tidak diambil, maka satu demi satu institusi negara kita, rakyat negara kita ini akan berada dalam keadaan krisis yang melanda yang tidak ada penghujungnya. Saya ingin sebutkan beberapa perkara. Yang pertama, data yang dikeluarkan oleh unit perancang ekonomi bahawa pekerja berkemahiran tinggi dalam negara kita hari ini adalah 28%, sedangkan sasaran kita pada tahun 2015 adalah 33%. Jumlah ini adalah begitu jauh daripada sasaran kita, pekerja berkemahiran tinggi sebanyak 50% menjelang 2020. Kemudian data juga menyebut bahawa 130,000 pelajar yang tercicir SPM
Maknanya mereka ini gagal ambil peperiksaan SPM, mereka telah memasuki sektor pekerjaan tanpa sebarang kemahiran sehingga mengundang lambakan pengangguran dalam negara kita. Dan yang ketiga, data yang menyebut 50,000 rakyat masih lagi menganggur. Daripada 50,000 tersebut, 70% adalah para graduan. Kita juga gagal menarik pekerja mahir tempatan yang bekerja di luar negara. Statistik menunjukkan bahawa daripada 300,000 rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, hanya 5,600 orang sahaja ataupun 1.9% sahaja yang memohon untuk pulang, dan daripada yang memohon tersebut dalam tempoh 4 tahun ini hanya 3,600 ataupun 1% sahaja yang telah pulang ke tanah air. Isu kita ialah ada tiga. Pertama, pekerja rakyat negara kita yang tidak berkemahiran tinggi. Yang kedua, isu pengangguran. Dan yang ketiga ialah kegagalan pihak kerajaan untuk menarik pulang kepakaran tempatan ke dalam negara kita. Justru saya melihat usaha kerajaan hendaklah serius dalam menangani tiga-tiga isu tersebut. Dan baru ini kita dikejutkan bahawa kerajaan akan membawa masuk pekerja asing sehingga 1.5 juta pekerja asing ke dalam ke dalam negara kita, dan kerajaan menyebut inilah penyelesaian. Saya melihat bahawa kalau kerajaan terus melihat penyelesaian cara ini, maka ini adalah penyelesaian yang akan menambahkan lagi masalah yang berlaku yang saya sebut tadi. Maka usaha saya minta pihak kerajaan begitu prihatin dan menghabiskan sebanyak mungkin usaha tenaga bahkan kewangan untuk memastikan anak muda negara kita selamat. Kerana apabila anak muda kita tak dapat pekerjaan, mereka akan menganggur. Pengangguran ini adalah penyakit yang membawa kepada penyakit sosial yang lebih besar sehingga mengganggu kemajuan dan juga kemakmuran di negara kita. Tuan Dia Pertua, dan saya mahu menyebut mengenai kos hidup mahasiswa negara kita. Kita dikejutkan dengan beberapa berita beberapa bulan yang lepas. Mahasiswa terpaksa bersekam perut kerana tak dapat makan. Ia adalah satu cerita yang menyayatkan. Walaupun ada yang menafikan, tetapi kita hendaklah terima hakikat bahawa mahasiswa sebahagian mahasiswa negara kita daripada keluarga miskin tidak mendapat pinjaman bantuan yang sepatutnya. Mereka ini terpaksa bergantung dengan bantuan ihsan daripada orang ramai. Mujurlah dalam negara kita wujud NGO-NGO yang prihatin, yang melaksanakan program penyediaan makanan percuma kepada mahasiswa yang keputusan kewangan yang menjeruk kehidupan mereka. Saya berharap supaya golongan muda ini, terutama sekali para mahasiswa di negara kita ini, mendapat simpati daripada pihak kerajaan, dan janganlah potongan-potongan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini mengganggu pembelajaran mereka sehingga mereka gagal walaupun mereka telah berada di Menara Gading. Akhir sekali, Tuan Dia Pertua, saya cuba belajar untuk menjimatkan masa saya sebab dah 3 tahun saya bercakap ni tak pernah cukup waktu saya. So, saya cuba untuk belajar jimat, insya-Allah. Saya hanya tumpu kepada cerita anak muda. Saya harap, oleh kerana kita menyebut bahawa anak muda ini adalah masa depan negara, dan kepada mereka lah kita nak serahkan negara kita ini, saya harap pertama, kerajaan belanjalah wang. Tidak rugi kita belanja banyak wang untuk pendidikan di negara kita. Saya terkesan dalam 2-3 hari perbahasan ini, saya banyak terkesan dengan ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak. Tadi Kalabakan bercakap mengenai sekolah-sekolah, ratusan sekolah yang diakui sendiri oleh pengarah pendidikan di negeri yang begitu malang. Saya bimbang kalau-kalau kita hanya melepas batuk di tangga dengan pendidikan, keadaan pendidikan negara kita, sedangkan kita hanya berbaki 4 tahun untuk menuju negara maju. Ya, Yang Umat, Mas, duduk sebentar ya, kita ada tetamu. Okey. Ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah delegasi dari Rusia yang diketuai oleh Her Excellency Madam Valentina Matvienko, Chair of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian
Federation and dan delegasi. Kepada Her Excellency Madam Valentina Matvienko, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan Yang Mulia ini. Semoga dengan kehadiran Her Excellency Madam Valentina Matvienko dan delegasinya, ini akan mengukuhkan lagi tali persahabatan dan hubungan antara Parlimen Malaysia dan Parlimen Rusia. Thank you very much. Sila Yang Amat sambung. Terima kasih Yang Pertua. Yang kedua, majulah, majukanlah sistem pendidikan negara kita. Janganlah kita dalam setiap kali parlimen kita selalu berdebat mengenai sistem pendidikan negara yang berubah-ubah sehingga mengganggu pendidikan anak-anak negara kita. Binalah sistem yang diterima oleh semua rakyat Malaysia. Tanyalah guru, tanyalah rakyat, tanyalah orang-orang pakar-pakar yang mahir dalam dalam bidang pendidikan, sehingga apabila kita memperkenalkan satu sistem yang baru, maka ia adalah sistem yang diterima, bukan dibahas sehingga perbahasan yang hangat menyebabkan beberapa tahun kita terpaksa ubah. Akhir sekali dia mengganggu rentak pendidikan, sistem pendidikan dalam negara kita. Dan yang ketiga, jauhkanlah remaja anak muda negara kita daripada hiburan yang banyak dan melampau. Ini harapan saya. Kita tahu hiburan ini adalah untuk melepaskan penat daripada kerja kita. Bukanlah kita berhibur sampai kita penat untuk bekerja. Jadi bertukar pula anak muda kita. Berhibur sampai malas nak belajar. Bukan kita nak berhibur kerana letih belajar. Tapi apa yang terjadi dalam negara kita ni, anak-anak muda, anak remaja kita ni diberi apa ni, diberikan hiburan yang tak dapat diskat sehingga mengganggu pendidikan mereka. Dan akhir sekali ialah saya berharap supaya pihak kerajaan untuk anak-anak muda negara kita perkasakanlah pendidikan agama dan akhlak. Dengan agama dan akhlaklah maka remaja kita, jiwa mereka akan terisi dan mereka akan gagah untuk menempuh cabaran, menempuh kehidupan yang seterusnya insya-Allah. Saya ucap terima kasih. Dengan ini saya menyokong titah diraja. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Jerlun.